Ikram boleh saya katakan pemain dia ni dia nak bola, dia suka bola tau. Midfield macam ni lah yang sentiasa nakkan bola. Saya juga. Tak bukan main dengan awak. Baru sentuh tiga kali orang minta bola dah. Ya. Itulah sebenarnya seorang midfield. Betul. Ya, dia nak menampakkan hidupnya di bahagian tengah. Akram dia lebih suka short pass dan sebagainya. Satu kekurangan dia long pass dia tidak ada. Bukan dia tidak bagus tapi memang bersama dengan national team tetapi bila next game tu dia berubah. Dia ada pass ke depan. Dia banyak square pass. Terlalu banyak square pass juga kadang-kadang tak menampakkan dia tu lebih berbahaya. Sekarang ni nampak game yang berubah daripada Akram dan mungkin dia boleh perbaiki dari game ke game. Maksud dia Najat kata ni tak mau main box to box lah. Maksud dia try chain side dan sebagainya lah. Yes. Ada tambahan tu daripada tambahan. Ada tambahan apa? Dah? Saya tiada apa-apa untuk dia kata kan. Akram mainan seorang midfield yang bertaraf ASEAN. Betul lah itu masa kita panggil dia. Dia letak Akram mainan ni tak pernah tak lekang dua mulut dia. Dia berjaya stop ball di tengah. Semasa jalan semua game dia. Jika pasukan lawan attack daripada counter attack, dia akan stop ball dan main balik. Okey. Satu lagi saya nak lihat Akram ni main dengan Wazam macam mana dia? Kena atuk tanya tu. Saya tengok Akram ni dia lebih pada nombor 6. Nah, dia is a spoiler. Spoiler. Yeah. Dia spoiler, ball winner. Dan Azam ni sebagai distributor. Tu, janganlah banyak-banyak tanya tu. Dia kan ada lesen tu.